Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Senin 18 September 2023. Perjalanan Presiden Zelensky ke New York menjadi yang kedua kalinya sejak invasi Moskow dilancarkan pada Februari 2022. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden Zelensky didampingi oleh istrinya, Olena Zelenska. Dia memulai kunjungannya ke Amerika Serikat dengan menjenguk tentara Ukraina yang sedang menjalani perawatan dan rehabilitasi. Zelensky juga mengumumkan keterlibatannya dalam Majelis Umum PBB, KTT Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dewan Keamanan dan Penyelenggaraan Pertemuan Bilateral. Zelensky diperkirakan akan menyampaikan pidato di PBB pada Selasa 19 September. Secara khusus, ia berencana mengadakan pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky dan Biden dijadwalkan bertemu pada Kamis 21 September. Ia juga akan bertemu dengan seluruh senator Amerika Serikat di Kongres dan menyampaikan pidatonya. Diketahui kunjungan Zelensky ke Amerika Serikat ini setelah Putin dan Kim Jong-un bertemu di Rusia.